ban. Gantian ban belakang. Ada beberapa ban yang kondisinya itu tidak layak pakai. Kita lihat saja nanti di sana bentuk dari ban yang sudah tidak layak pakai itu seperti apa. Ini sudah mau nyampe. Sang supirnya, sang mobil. Sudah lama ini tidak upload karena kemarin planning mau pasang lampu itu tidak jadi. Pertimbangannya adalah ternyata yang pertama itu baknya itu sudah kondisinya mungkin tahun ini sudah rusak, jadi kayaknya tahun depan harus ada renov sedikit di bak. Kemudian yang kedua, takut kurang safety kalau dipasang sendiri gitu. Kiri wajar. Oke, ini sudah nyampe di tempat bannya. Kanan kok dia. Ini sudah nyampe. Ayo. Oke lur, ini sudah nyampe di bengkel tempat pergantian ban. Cuma yang menjadi kendala, ban yang kita pesan itu belum datang atau belum nyampe ke toko ini. Jadi untuk sementara kita menunggu dulu. Nah, sambil menunggu kita akan jalan-jalan saja lur. Oke lur, kita sudah jalan-jalan. Nah, hasil jalan-jalan kita itu pasang speaker. Pasang speaker putih di kaca bagian atas. Itu lur yang kita lakukan. Oke, akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah datang lur. Ini ban yang kita pesan sebelumnya sudah datang. Dan ini adalah ban vulkanisiran lur ya. Jadi ini ban yang akan kita pasang bukan ban yang ori, tapi ban vulkanisir. Iya. Karena pemasangan ban masih lama, sedangkan kondisinya sudah haus. Rencananya tadi kita mau ngopi, cuma dapatnya ini susu soda.
soda gembira. Jangan lupa gembira ya Lur ya. Oke Sam. Hasil pemasangan ban. Bannya vulkanisir. Jadi ini bannya Lur. Kalau bannya kayak gini nih kelihatannya tambah manis gitu. Benar kan ya? Daripada resiko di jalan nanti memakai ban yang kemarin itu kondisinya sudah masuk angin. Udah masuk angin itu ya, kalau orang masuk angin bisa pakai antangin atau yang sejenisnya. Nah kalau ban itu sudah masuk angin, kata orangnya kemarin sudah tidak bisa dipakai lagi. Untung kemarin ada inisiatif ganti ban Lur. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.